Bumi Aceh terkenalnya lahirnya para alim ulama. Di masa Kesultanan Aceh, sistem pendidikan yang dikembangkan di Aceh pada awalnya melalui pusat-pusat pengajian di manusah atau rumah-rumah, lalu berkembang hingga berlangsung di rangka semacam balai-balai. Pengajaran paling awal dimulai dengan pengajian Al-Quran dengan hafal bacaan bahasa Arab yang mengikuti aturan-aturan ilmu tajwid. Di setiap kampung di Aceh terdapat satu manusah yang di sana disediakan pendidikan dasar bagi anak lelaki. Gurunya adalah Tengku Imunan, munasah bersangkutan dibantu beberapa orang lain. Dan sekarang kita boleh lihat anak-anak di Aceh diajar, diasuh, diawal dari peringkat awal lagi. Di setiap mahajik di waktu petang selepas solat asar, mereka akan berkumpul dan mereka akan belajar dari awal sehingga ke mereka pandai untuk melakukan solat lima waktu. Inilah cara mereka untuk mendidik generasi akan datang supaya mengingati dan aturan ajaran Islam yang sangat sempurna. Dari segi sejarah, Aceh ketika itu merupakan pusat ilmu di Nusantara. Ia menjadi tempat pengajian pertama sebelum seorang itu melanjutkan pelajaran ke Mekah. Ia juga dikenali sebagai Serambi Mekah. Ketika kami berhenti seketika di masjid untuk solat lima waktu dan akhirnya kami melihat sendiri masyarakat di sini menghantar anak-anak dididik untuk belajar solat dan dipandukan oleh guru dan ustazah di setiap penjuru di tiap-tiap masjid. Maka didilah anak-anak untuk menunaikan solat lima waktu sejak dari kecil lagi. Sebagaimana kemasyhuran seorang ulama di Aceh bernama Syekh Abdul Rauf An-Singkil yang bergelar Tok Syekh Kuala, sudah sampai pada pengetahuannya ayahandanya mahu anaknya itu mendalami ilmu dengan bersungguh supaya dapat mewarisi pemerintahan kota Tamil satu hari nanti. Dan akhirnya, pada usia 20-an, Syekh Syarif Abdul Malik meninggalkan tanah air dan keluarganya dan dikasihi bersama-sama dengan beberapa orang sahabat berlayar menuju ke Aceh. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Backpackers, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.